pasti bangga ya, seneng. Apalagi mainnya di Istora, tuan rumah sendiri, supporternya banyak kan, banyak supporter yang datang, banyak pengurus, itu satu kebanggaan bisa memberikan yang terbaik buat bangsa negara. Coach sendiri melihat permainan dari anak didiknya tadi melawan Pakistan ini seperti apa? Ya jujur sih ya, set, khususnya set pertama di luar perkiraan ya, mereka bisa main dengan lepas, bisa maksimal, bisa menguasai lapangan, bisa gamenya juga kan 21-10 masalah ya, jadi menguasai banget ya. Cuman memang di set keduanya itu memang awal-awalnya sampai poin 14 sama itu masih ketar-ketir ya, karena memang lapangannya juga berubah dan pemain inanya juga merubah cara bermain mereka. Tapi saya sudah instruksikan ke mereka ya harus lebih berani lagi untuk konsen fokus di sektor depan. Untuk gelaran Indonesia Open nanti, apakah ada persiapan target khusus seperti apa? Ya tetap, kalau target memang karena kita tuan rumah, kita harus bisa juara, gelar ya, memberikan apa namanya medali emas buat Indonesia. Kalau target selalu itu, apalagi kan kita ganda putra selalu memberikan yang terbaik buat merah putih.